banyak yang dari kita ini ingin melemahkan bangsa ini dengan cara-cara yang tidak beradab. Ngomongin isu antek asing, coba tuding-tuding ke saya. Jokowi itu antek asing, gagal, hilang. Ganti lagi, dia itu antek asing, gagal, hilang lagi. Ganti lagi, isu PKI. Iya enggak? Saya jawab saat itu, saya ke pesantren-pesantren, saya ngomong, tahun 65 PKI dibubarkan, saya itu baru berumur 3 tahun, 4 tahun, masa ada PKI balita? Saya baru umur 4 tahun, apa ada PKI balita? Ada gambar, coba lihat di medsos. Kayak gini nih, coba. Ini waktu DNID pidato tahun 55. Saya cari ini tahun berapa ini? Tahun 55. Saya lahir belum, sudah jejer sama DNID, coba. Ini isu-isu apa-apaan, nggak beradab seperti itu. Isu PKI hilang, ganti lagi. Isu infrastruktur, karena infrastruktur sekarang ini kita bangun besar-besaran dan rakyat memberikan apresiasi, dilemahkan dari situ. Kita ngerti semuanya bahwa membangun itu memang kadang-kadang ada yang salah, ada yang kilap, itu yang kita benahi. Kita ini manusia biasa yang penuh dengan kesalahan dan kekurangan. Ganti lagi nilang, ganti lagi isu utang. Iya enggak? Isu utang saya dilantik, utangnya sudah 2.700 triliun. Ya saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun 250 triliun. Kalau 4 tahun udah tambah 1.000. Ngerti enggak ini?